Oke, geng lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar buat sedulur semua dimanapun Anda berada ya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan bagi yang sakit semoga cepat sembuh dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya tentunya ya. Nah, oke, di kesempatan video kali ini Bang Sipal mau bikin sate dibikin crispy, bosku ya. Dan ini kita bikin unik. Sate itu biasanya dibakar dan ini Bang Sipal mau bikin sate crispy ya. Nah, ini bisa juga untuk ide jualan ya, bosku ya. Satunya 2.000 bisa, 3.000 bisa. Nah, oke. Simak terus caranya. Tidak usah lama-lama dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, monggo dibantu di-like bosku ya. Oke, langsung aja. Tidak usah lama-lama, cek ini. Nah, oke geng lur. Dan ini ya untuk bahannya. Ini kita siapkan daging ayam ya. Yang dagingnya saja ya ini, tanpa tulang, tanpa kulit ya, ditusuk dengan tusuk sate seperti ini ya, menyerupai sate. Dan ini kita goreng bikin crispy bosku ya. Tidak dibakar, ini satenya digoreng crispy. Nah, untuk bumbunya ini ada garam, ada kaldu, kaldu ayam. Terus ini ada ketumbar, ini ada merica bubuk, ini ada bawang putihnya. Nah, secukupnya saja. Nah, ini untuk bahannya. Langsung aja kita proses untuk bikin bumbu marinasinya. Dan ini siapkan juga tepung ya, secukupnya. Ini tepungnya berprotein tinggi tanpa dikasih bumbu. Dan ini air untuk melarutkan bumbunya nanti ya, marinasi basah. Oke, langsung aja, enggak usah lama-lama. Nah, oke, langsung saja. Ini garamnya kita masukkan di gelas dulu ya, bosku ya. Biar gampang larutnya. Secukupnya saja. Terus ada kaldu ayam. Ada ketumbar. Ada merica bubuk. Terus bawang putihnya yang sudah dihaluskan ya. Ini lalu kita kasih air. Secukupnya saja. Terus kita aduk-aduk bumbunya. Usahakan diaduk sampai benar-benar rata ya. Tanpa telur ini bosku ya, tanpa dikasih telur. Terus usahakan sampai merata. Lalu kita siram di ayamnya. Siram di ayamnya kalau sudah larut ya. Ini kita ratakan. Nah, kita ratakan benar-benar rata ya, diusahakan benar-benar merata. Benar-benar merata. Terus ini kita diamkan selama 30 menit, bosku ya. Oke, nanti kita goreng dijadikan sate crispy. Nah, ini cocok banget ini buat ide jualan ya, karena ini anak-anak sekolah sudah mulai sekolah ya, dan ini kita bisa jualan di sekolahan itu ya. Harganya 2.000, bisa juga 3.000. nah, oke, langsung aja kita nanti proses untuk penepungan. Ini kita tunggu selama 30 menit. Nah, oke, langsung saja kita proses penepungan. Nah, ini kita ayamnya yang dimarinasi tadi ya, kita masukkan ke tepung. Tiga-tiga aja dulu ya. Tiga-tiga kita baluri. Nah, seperti ini. Seperti ini. Disimak caranya ya, sampai selesai. Nanti kita pakai dua kali celupan bosku ya, karena ini tidak ada kulitnya ya. Jadi nanti nempelnya susah. Nah, ini tiga-tiga aja dulu. Nanti kita prosesnya dua kali celup. Ini kita celupkan ke air putih biasa ini ya, tanpa dikasih telur ya, cukup air putih biasa. Nah, ini kita masukkan lagi. Caranya gini. Nah, ini bisa juga untuk lauk di rumah ya, untuk anak-anaknya, buat ibu-ibu bisa ya. Bisa juga untuk ide jualan bosku ya, dijual 3.000 bisa, atau kalau kemahalan bisa 2.000. Nah,
mantap. Disimak sampai selesai, nanti hasilnya seperti apa gimana ya. Nah, nanti prosesnya dua kali celup. Oke, kita angkat, kita tiriskan seperti ini ya. Ini lagi sama, diremas, diremas sebentar, pelan-pelan remesnya kok, sebentar, pelan-pelan remesnya biar tepung nempel ya. Ini tepungnya tanpa dikasih bumbu ya, yang dibumbuin hanya ayamnya, sama kayak bikin ayam goreng crispy yang dijual Bang Sipol itu ya. Oke, ini sudah cukup. Lalu kita masukkan, kita tentukan, kita ambil tadi yang tadi. Oke. Seperti ini caranya. Pelan-pelan ya, agar tidak pretel itu pelan-pelan. Nah, ini selagi kita rendam, kita celupkan ke air, kita cek minyaknya. Wow, sudah panas ya. Nah, ini minyaknya sudah panas. Kita angkat yang dicelup tadi, sudah dicelup tadi. Nah, kita angkat, kita tiriskan. Terus kita masukkan ke tepung, proses penepungan yang ketiga. Prosesnya dua kali celup, tiga kali penepungan. Nah, gitu bosku ya. Nanti kita lihat apakah bisa crispy. Ya. Mudah-mudahan bisa. Karena ini kemarin juga banyak sekali yang request, Bang, bikin sate crispy. Nah, buat lauk di rumah, Bang. Nanti kalau bikin jadi terus nanti bisa dibuat jualan, Bang, di sekolah, di kantin, katanya gitu. Kemarin ada yang komen seperti itu. Nah, ini Bang Sipol bikin, nah, bosku ya. Nah. Harganya murah, cukup 2.000 atau bisa juga 3.000. Nah, usahakan gini ya. Diremas, diangkat, diremas, diangkat. Jangan sampai pretel ya. Kalau pretel bisa ditusukkan lagi. Nah. Nah. Ini kita singkirkan yang dicelup tadi. Terus, nah, usahakan jangan sampai pretel satenya ya. Nah, kalau sudah kelihatan ya, crispy-nya sudah kelihatan, baru kita masukkan ya, kita goreng. Kita goreng. Wow, ini
sate crispy. Oke, sekarang kita cek ya, kita lihat hasilnya bosku. Wow, sate crispy loh ini bosku. Nah, ini sate, umumnya sate itu kan dibakar dan ini kita bikin crispy bosku. Menu terbaru ini ya, jualan, bisa juga untuk jualan ini bosku. Wow, sate crispy. Anak-anak pasti suka ini. Monggo buat ibu-ibu bisa. Ini sudah matang ya. Tandanya matang itu mengapung ya ayamnya. Oke, terus kita angkat pelan-pelan. Kita tiriskan. Ini bosku. Nah, wih panas. Ini bosku. Wah, istimewir. Nah, oke King Lur, dan ini ya hasilnya. Wow. Sate ya bosku. Satenya kita bikin crispy, tidak dibakar ya. Dan ini kita bikin yang unik, sate crispy. Nah, sate ayam crispy bosku ya. Nah, monggo silahkan dicoba buat ibu-ibu ya. Nah, untuk anaknya makan di rumah atau bisa juga untuk jualan bosku ya. Nah, 2.000, 3.000-an untuk harga jualnya. Oke ya, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa dibantu di like bosku ya, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Dan buat yang belum subscribe, monggo dibantu subscribe. Oke? Nah, oke ya. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju kita bahagia. Salam sehat, salam sukses, salam seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.